hasil lapangan calon pengelola tambak Spring Estate di Kabupaten Kebumen. Ini juga tidak terlepas dari dukungan Kementerian Kelautan Perikanan melalui Badai Besar Perikanan Budidaya Epayo di Jepara, Pak Muhammad Arifin, laku kita pengemudi Kebumen, bisik-bisik siap untuk membantu mendukung terkait dengan penyiapan sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan tambak modern. Yang pertama tujuannya tentu saja meningkatkan pendapatan pembudidaya di lokasi. Harapannya dengan kehadiran kita nanti di Kebumen, tentu saja bapak-bapak sekalian yang tadinya mungkin bertapak, saya dengar kadang berhasil, kadang tidak berhasil, nantinya dengan sistem tambak yang akan kita bangun akan menjadi tambak yang modern, hasilnya bagus, pendapatannya pun bagus. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara ini adalah untuk air payau yang paling tua. Jadi kalau Pak Bupati, Ibu Bupati selama ini mungkin melihat bagaimana benur-benur udang diproduksi, ya asal muasalnya dulu dari Jepara. Itu sekalian terutama para pemuda yang berkebunan. Jadi ini adalah upaya kita semua, terutama dari Pak Bupati, bagaimana bapak-bapak sekalian bisa melihat dunia luar terkait dengan budidaya udang. Nah, kalau di Jepara ini salah satu pusatnya di Indonesia untuk teknologi budidaya udang. Nanti Bapak bisa lihat teknologi dari yang sederhana, teknologi yang lebih maju, semi-intensif, teknologi intensif, bahkan yang terbaru adalah yang kita sebut milenial seribu pam. Direktur, saya beserta Bapak Bupati, kemudian ada Kepala Dinas Kelautan, Dinas Tenaga Kerja, dan alhamdulillah ada Bapeda juga ikut serta. Kami juga membawa ada Prokopim, Pak Unggul, kemudian juga ada staf dari Disnudkan, kemudian juga ada dua camat ya, yaitu camat Petanahan dan camat Lerong. Siang yang berbeda ini kita ada di Jeporo dalam rangka melihat langsung seperti apa potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kebumen. Bagaimana pengelolaan tambak yang berkawasan? Kita ada di Balai Besar Perikanan Air Payau di Jeporo, dan ini salah satu hasil dari mana program Stream Estate. Kalau ini menggunakan sistem kolam berdiri, kalau di Kabupaten Kebumen nanti insya Allah sistemnya di bawah, jadi lebih cepat pembuatannya. Ini adalah milenial stream, jadi diharapkan para pemuda ini mencintai bagaimana mengembangkan budidaya tambak, khususnya udang, karena udang ini masih menjadi salah satu pendapatan yang cukup besar karena dia mudah sekali untuk diekspor. Pada hari ini saya dengan Wakil Bupati, Kepala Dinas Kelautan dan Dinas Tenaga Kerja membawa kurang lebih berapa? 30. Ada 30 pemuda kita yang dilatih di sini, dan insya Allah tidak hanya di sini, nanti bisa juga untuk kunjungan ke tempat lain yang akan kita siapkan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, kesejahteraan di Kabupaten Kebumen terwujud. Begitu Wakil. Mudah-mudahan berjalan lancar, tentunya semua ini hanya untuk masyarakat Kabupaten Kebumen. Kita wujudkan masyarakat Kabupaten Kebumen yang lebih sejahtera. Jadi pertama-tama terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati, sudah berkunjung ke balai kita, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Yang jelas semoga ini bisa menginspirasi pembangunan perikanan budidaya, terutama pertambakan udang di Kabupaten Kebumen. Jadi pesan saya, Bapak, Ibu, ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Semuanya bagus. Ya, terima kasih.